tuh dua orang itu kirain ngapain, coba ternyata guys ngadem. Oh, ada kipas tuh, saudaraan tuh mereka. Kayak di Surabaya. Hah? Mas, kayak di Surabaya. Oh, kayak di Surabaya. So, kita tadi minta foto orang, terus orangnya minta kita dipotoin juga. Jadi jadi tukang foto juga. Oh, kita aku jadi maju mundur cantik. Gimana? Udah cantik belum? Udah ngalangin orang mau foto, ayo sini. Kuning kita ke box. Oren, kuning. Iya, orang. Ih, sama kayak bajunya ini. Haruskah kita membelinya? Konten tentunya. Ini kita MRT to MRT, jadi memang di Singapura ini harus memberdayakan jalan kaki. Kalau mengurangi MRT, bus, gitu. Transportasi umum sangat membantu lah. Tapi harus rajin-rajin lihat informasi, karena takutnya salah arah dan salah tujuan hidup. Let's go lah kita. Bundaran HI ini, kamu mau ke Pasar Senayan? Jadi ya kita mau ke Harbor Front. Sama lah ya, sama kayak di Jakarta kan sebelumnya kita esok. Ini emang lebih lama sih. Sebenarnya kita sudah punya, itu pun bangga. Suasananya di MRT Little India nggak begitu ramai karena memang bukan bulan liburan. Di turis-turis seperti saya ini ya datangnya pas nggak libur, saya cari yang kosong-kosong gitu. Dan kebetulan memang nggak bisa perginya saat-saat ini. Saat-saat ini harap jangan naik bila lampu berkelip. Ting-ting.
Sino dulu guys, ketemu mbahku dulu ya. Mbah Soko? Mbahku is pokoknya Sino dulu, nanti Sino receh. Wah, banyak recehan ya mbak. Dua orang itu kirain ngapain, coba ternyata guys ngadem. Oh, ada kipas tuh, saudaraan tuh mereka. Kayak di Surabaya. Hah? Anas kayak di Surabaya. Oh, kayak di Surabaya ya, ini ya deketnya Surabaya tuh. Toko-toko ini masih sama. Aku masih ingat tempat-tempatnya, kira-kira sudah banyak berubah. Tidak terlalu banyak berubah, cuma ada penambahan aja ya. Tambah umur. Iya. Gimana Tan Chin Ko? Aman? Pokoknya selamat dong. Babalik? Jangan babalik dulu. Tuh lihat, gurimu lah, seenak ngadem. Coba lah kenalan, sopo ngerti iki dulurmu dari suku ini enak. Suku enak. Wih, nguap dia. Guys, sekarang beli tiketnya bisa langsung dari sini guys. Ada mesin-mesinnya. Ah, gak kelihatan. Ya pak, pilih-pilih aja pak, mau yang mana? Ah, murah. Bawa pilih-pilih ya. Jadi kalau ke USS itu wajib foto di sini guys. Bola dunia. Ah, kalau udah kesini harus berfoto di situ. Iconic. Panasnya, tuh lihat tuh. Mantap. Tukang foto di sini guys. Jadi ikonnya harus foto-foto di sini nih. Jadi semua wajib foto di sini. Kirain Universal Studio Sidoarjo. Bukan. So kita tadi minta foto orang, terus orangnya minta kita difoto juga. Jadi tukang foto juga. Jadi maju mundur cantik. Gimana? Udah cantik belum? Udah ngalangin orang mau foto, ayo sini. So this is Universal Studio.
bagian depannya. Bagian dalamnya ada di sana. Nih. Gerbang masuknya di sini. Ya, jadi karena kita mau seru-seruan sendiri, kita nggak ngambil di dalam ya, itu private aja. Six and a half hours later. Foto-fotonya udah kelar. Time to jajan gorengan di sini banyak. Gorengannya merek ini nih guys, Riz Hershiki. Coklat apa ini, Bun? Ya, coklat macam tuh. Coba sih, guys. Kaosnya berapa kaos? $29. Kaos budak. Ya, 49 budak. Tuh di atas ya. Iya, kaos budak. 49 kaos budak. Budak itu maksudnya anak. Malay-malaynya kita lintas sejarah, kita belajar enak banget, cap enak tuh. Kuning kita keren, kuning iya orang. Ih, sama kayak bajunya ini. Haruskah kita membelinya? Kan naik bus bayar $1, pulangnya bisa naik ini, naik train katanya sih gratis kalau baliknya. Ah, yang bener. Beneran gratis ternyata, jadi naik bus $1, pulangnya kita naik train yang ke Venice City lagi gratis, beneran gak bohong. Trainnya sama baju kamu? Iya, dulu makasih sebentar ya, enggak dulu. Lagi di meja makan setelah kita capek di USS
saatnya kita mau pamit. Terima kasih sudah menonton vlog ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Thank you for watching. Bye-bye.